Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Berbagai elemen masyarakat termasuk awak media yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Cimahi dan Bandung Barat melakukan deklarasi seruan melawan anti-terorisme dan anti-hoax. Deklarasi ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan dengan sejumlah aksi terorisme yang menimbulkan korban jiwa di berbagai daerah. Deklarasi sekaligus seruan untuk melawan terorisme ini dilakukan awak media dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI Cimahi Bandung Barat di Padalarang. Tindakan aksi terorisme sendiri adalah kejahatan luar biasa dan tidak dibenarkan oleh agama manapun. Selain seruan melawan aksi terorisme, deklarasi anti-hoax juga dilakukan karena IJTI prihatin dengan merebaknya informasi hoax di media sosial. Jajaran kepolisian sudah mengantisipasi ancaman pasca anti-teror yang terjadi di beberapa daerah. Beberapa objek vital seperti markas kepolisian dan tempat peribadatan pun sudah dilakukan penjagaan dengan mempertebal personel keamanan, termasuk pasukan brigade mobil atau BRIMO. Terima kasih. Jadi penebalan kekuatan baik dari personel Polres. Pertama kita kedepankan Polsek dulu, di backup lagi dengan Polres. Kemudian kita mendapat backup lagi dari Brimob yang di Cikole untuk pengamanan tempat-tempat peribadatan. Untuk pengamanan personil juga kita tingkatkan dengan menggunakan baris sistem. Pengamanan mako juga kita tingkatkan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.